Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau membahas tentang TikTok, guys. Jadi di TikTok itu sekarang ada fitur baru namanya MCN. Kita buka TikToknya langsung biar kalian lebih mengerti. Nah, ini aku udah masuk ke TikTok Shop. Kita back dulu ya biar kalian tahu di mana letaknya si MCN. Nah, kalian masuk dulu ke TikTok Shop, kalian open aja TikTok Shop. Nah, terus di sini kan ada ya fitur. Sekarang itu fiturnya udah mulai apa ya, lengkap guys. Ada tambah produk, ada komisi, ada set produk live bermitra dengan MCN yang nanti bakalan aku jelasin. Kelola showcase, kampanye, dan pembuatan video. Nah, untuk bermitra dengan MCN itu nanti kalian bakalan dapat keuntungan tersendiri. Kalau misalkan kalian udah bermitra, kita coba buka ya. Buat teman-teman yang belum muncul untuk yang kayak gini, kalian bisa update terlebih dahulu. Karena setelah update nanti fitur-fitur baru bakalan muncul dengan sendirinya. Kita lihat dulu nih, bermitra dengan MCN. Bermitra dengan MCN untuk mendapatkan pelatihan profesional dan kesempatan monetisasi yang lebih banyak. Kita pelajari ya. Nah, jadi ada hal-hal yang perlu kita ketahui nih tentang MCN. Jadi MCN ini adalah perusahaan atau tim yang bekerja di berbagai saluran dengan kreator konten, berkonsultasi dan atau membantu meraih sukses di platform media sosial seperti TikTok. Jadi guys, jadi si MCN ini akan menaungi kita nih sebagai konten kreator TikTok, entah itu untuk jualan, kemudian entah itu kayak untuk berkonsultasi dan memberikan info-info gitulah di TikTok kepada penonton kita. Intinya sih seperti itu. Manfaatnya apa nih kalau misalkan kita bekerja sama dengan MCN? Pertama, ada pelatihan atau inkubasi. Pelatihan e-commerce yang profesional dan disesuaikan untuk membantu kreator untuk langsung memulai berkarya. Jadi guys, di MCN ini kita kan memang di MCN ini untuk berjualan lah intinya guys. Jadi nanti bakalan ada pelatihan e-commerce yang profesional gitu di sana. Kemudian monetisasi, membantu kolaborasi langsung yang lebih potensial dengan penjual. Ya intinya kita kan memang bakalan berjualan nih, di bergabung dengan MCN tuh kita bakalan berjualan guys. Nanti bakalan ada plusnya, maksudnya kayak keuntungannya yang bakalan didapat. Nanti aku bakalan bahas juga karena aku kebetulan sudah diundang oleh tim dari MCN. Nanti kalian bisa lihat chatnya, bisa lihat keuntungan apa aja yang bisa didapat buat kita nih sebagai konten kreator TikTok. Terus di sini ada strategi atau pertumbuhannya juga, menyediakan layanan termasuk bermacam-macam produk dan sampel, dukungan live dan rencana pengembangan. Jadi kan di sini kita memang bertugas gitu ya, bertugas untuk berjualan. Nah, produknya entah itu fashion, peralatan rumah tangga, makanan, atau misalkan produk kesehatan dan lain-lain. Nanti layanannya itu kita tuh bakalan disupport oleh si MCN ini, entah itu dari produk, kemudian sampel gitu. Itu bakalan berasal dari MCN guys. Nanti kita yang bakalan mempromosikan seperti itu. Dan strateginya nanti kita bakalan disupport atau didukung gitu oleh si tim MCN ini gitu. Terus nih tentang peringkat MCN. Jadi daftar peringkat MCN ini mengutamakan jumlah kreator yang dilayani MCN dan penghasilan ya guys. Penghasilan yang dihasilkan oleh kreator nih yang bekerja sama dengan MCN. Nanti tuh nanti bakalan ada perhitungan untuk pendapatannya gitu lah ya. Daftar ini tidak menunjukkan total jumlah MCN yang dapat bekerja sama dengan Anda dan total jumlah kreator MCN. Lebih lanjut, MCN yang hanya bekerja sama dengan satu kreator tidak akan ditampilkan dalam peringkat. Jangan ragu untuk bekerja sama dengan MCN, baik yang ditampilkan atau tidak ditampilkan di daftar peringkat. Jadi untuk peringkat MCN ini nggak ada kayak misalkan nominasi-nominasi gitu deh, misalnya kayak peringkat orang yang terlaris banget jualan produk dari MCN, misalkan nggak ada guys. Jadi benar-benar netral aja gitu. Nah, ini untuk kayak mitra-mitranya gitu loh. Misalnya kayak FYC nih, FYC itu mereka mensupport produk kayak kecantikan. Bentar, nih ada
kecantikan, makanan, kebutuhan sehari-hari, kemudian ada minuman, perawatan pribadi, layanannya kita harus live, bisa buat video pendek, kemudian operasi toko. Kayak video pendeknya ya kayak keranjang kuning gitulah ya. Terus di pengenalan perusahaan mereka tuh kayak organisasi ya kayak gitulah, pengenalan kayak gini nih. Tim layanan, lokalisasi profesional dari 100 orang bantu merek. Terus ada juga di sini nih. Baca aja lah ya sendiri, pokoknya ini kayak pengenalan perusahaan mereka gitu. Nah, alamat perusahaannya ada di Ruko Tol Boulevard Blok D 678 Jalan Pelayangan nih, ini alamatnya ada di sini. Dan ini adalah pengikutnya ya guys nih. Konten kreatornya ada 178. Nah, terus yang bawah ada bintang agensi. Kalau ini lebih ke fashion ya guys nih. Fashion, perawatan pribadi, dan kesehatan kecantikan ibu dan bayi. Ini layanannya. Bintang agensi merupakan wadah para kreator TikTok Shop untuk meningkatkan kemampuannya dalam melakukan afiliasi baik dari short video maupun live selling dengan pelayanan staf bintang agensi yang profesional serta support system yang dapat menumbuhkan rasa semangat para kreator. Jadi itu untuk layanannya. Jadi memang kita benar-benar disupport guys oleh agensi-agensi ini, misalnya kayak oleh mitra-mitra ini gitu. Nih alamat perusahaannya di Jalan Cipedes Gang Mulia. Pengenalan perusahaannya nih, bintang agensi merupakan, ya begitulah ya untuk info sekilas gitu. Terus sebenarnya banyak juga ya, ada fashion perawatan, ini DCT juga fashion perawatan pribadi dan kesehatan, One Link Media itu fashion perawatan, fashion perawaran pribadi dan kesehatan kecantikan, Hobi juga fashion, Sihab juga fashion, banyak banget guys. Nanti tuh kalau misalkan memang kalian mau apa ya, kayak mau bergabung dengan MCN gitu-gitu, bisa banget gitu nih, ada kontaknya, emailnya gitu-gitu. Terus aku bakalan spill ya untuk WA yang aku diundang gitu, maksudnya kayak mau gak sih bergabung dengan MCN gitu. Nah jadi ini adalah dulu tuh kan gak ada fiturnya ya guys. Nih jadi si tim dari MCN-nya itu langsung menghubungi konten kreator masing-masing. Nih jadi ada info, selamat siang kak, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ini nomor kontak untuk username @idapar2? Jadi itu adalah username aku di platform TikTok. Perkenalkan, saya dari Emudah Media MCN. Nah ini adalah MCN yang tadi aku bilang gitu. Apakah kakak sudah bekerja sama dengan MCN atau agensi? Jika belum, kami ingin membuat penawaran untuk bekerja sama dengan Emudah Media. Kami Emudah Media sudah berpengalaman di bidang TikTok live streaming dan juga sudah memiliki banyak klien, di antaranya ada Fremier, Essentio, Cougar, Mobio dan lain-lain. Itu lebih ke peralatan rumah tangga ya guys. Fremier tuh kayak ada produknya penggorengan yang gitu-gitu deh. Essentio kan ada produknya tempat makan, kemudian ada buat masak juga dan lain-lain gitulah ya. Nah terus kami dapat memberikan benefit berupa pengiriman sampel gratis untuk kakak dan benefit lainnya dari Emudah Media. Apakah tertarik gitu, dia tanya, tertarik gak gitu untuk bergabung di agensi ini atau misalnya bergabung di MCN gitu. Terus aku bilang, sistem kerjanya seperti apa gitu. Aku kan juga dulu kan belum ada ya fitur MCN gitu. Jadi kita juga harus nanyain sistemnya seperti apa. Terus dia bilang, kerjasamanya adalah kakak menjadi kreator untuk Emudah Media. Jadi memang kita harus bermitra nih dengan si MCN. Karena MCN itu merupakan agensi di TikTok, dia bilang gitu. Jika kakak bergabung nih untuk kayak support dari dia, jika bergabung kita dapat maksudnya kakak dapat mengembangkan akun TikTok melalui dukungan-dukungan yang kami berikan. Salah satunya kami dapat support pre-product dari klien kami gitu. Jadi nanti kita tuh kalau misalkan bermitra guys dengan MCN, kalau misalkan bermitranya di peralatan rumah tangga, nanti kita bakalan dikasih produk-produk sampelnya untuk dikirim ke rumah kita. Nanti bakalan kita reviewin atau misalkan kita live streaming kayak gitu. Konten review atau penjualan. Terus aku nanya kan, contoh kontennya yang seperti apa? Misalnya aku juga bingung dong, misalnya kayak apakah video pendek atau misalkan kayak live streaming dan lain-lain. Konten review atau penjualan seperti itu. Jadi memang kayak biasa kita ngonten, kayak biasa kita promosiin keranjang kuning TikTok affiliate gitu.
Nah, dia bilang konten review atau penjualan seperti itu yang ada keranjang kuningnya. Terus aku bilang, maksudnya produk yang saya tentuin kayak biasa, posting atau produknya dari masnya. Betul, posting kayak biasa saja. Kami juga dapat memberikan produk gratis, katanya, kepada kakak secara berkala. Jadi kalau misalkan udah bermitra nih dengan MCN, mereka bakalan mengirimkan produk-produk yang harus kita promosikan dan harus kita review. Nah, di sini ada ketentuan postingnya. Mungkin kalau untuk ketentuan posting itu biasanya berbeda-beda guys dari masing-masing kayak agensinya itu. Nah kalau ini dulu ketentuannya live streaming minimal 1 jam selama 3 kali dan 3 short video minimal 15 detik per video dengan caption dan hashtag produk dalam 1 minggu. Lalu untuk free agreement untuk akun TikTok kakak di 50% untuk kreator dan 50% untuk MCN. Jadi nanti bagi 2 guys. Terus kerjasamanya berlangsung selama 1 tahun. Lalu untuk benefit kami dapat memberikan support sampel gratis kepada kakak. Dan karena kategori akun TikTok kakak di home supplies, kami dapat memprovide sampel gratis seperti barang-barang dari klien kami seperti Fremir, Cougar, nah Awans gitu. Pokoknya karena memang akun aku kan direkomendasiin atau misalkan kayak promosi-promosinya tuh produk-produk peralatan rumah tangga guys. Nih contohnya, ya mereka bakalan supportnya ya produk-produk rumah tangga juga gitu. Nah ini untuk kerjasamanya seperti ini. Terus kalau misalkan mau apa namanya kerjasama, kita langsung aja tinggal masuk aja ke mmudahmedia.com gitu. Nanti bakalan dibales atau dibantu oleh si tim-timnya kayak gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang memang sudah dapat undangan misalnya kayak dari MCN gitu, ya kalau mau bermitra ya silahkan bermitra. Tapi kalau misalkan gak mau gitu, misalkan kayak males gitu, soalnya kan kita diatur-atur gitu oleh si MCN ini gitu, kayak misalkan harus live streaming, harus review produk dan lain-lain, itu terserah guys. Cuman lumayan aja sih kalau kita dapat sampel gratis, terus kita juga bakalan dapat benefit 50-50 gitu kalau misalkan produknya terjual kayak gitu. Oke guys, itu dia ya seputar fitur baru MCN dari TikTok. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.